Okay, hai, assalamualaikum semua. Okay, hari ni Ari nak share satu perkara dengan anda semua. Okay, perkara ni bagi Ari ni mudah saja, tapi bagi setengah manusia dia jadi susah. Ari pun tak tahu kenapa, tapi why not kita amalkan perkara ni untuk memudahkan diri sendiri dan juga memudahkan orang lain. Okay, apakah perkara tu? Okay, perkara tu adalah memaafkan orang dengan ikhlas. Memang bukan mudah nak maafkan seseorang yang telah menyakiti hati kita, tapi cuba kita bezakan bila kita memaafkan dan bila kita berdendam. Bila kita berdendam, kita asyik rasa sakit hati, kita nak balas dendam, kita macam tak tenang. Tapi bila kita memaafkan seseorang tu, hati kita akan rasa tenang. Okay, step yang pertama untuk memaafkan orang yang telah menyakiti hati kita adalah luahkan perasaan. Jangan pendam sebab nanti benda tu akan jadi dendam. Kita boleh je nak luah apa yang kita rasa selama ni, apa yang buat kita rasa sakit hati selama ni. Kita boleh je nak luah. Okay, dengan cara apa yang untuk kita luah? Kita sebagai orang Islam, kita boleh luah kepada Allah. Kita solat, kita doa banyak-banyak, luahkan perasaan kita sebab dia maha mendengar. Kita juga boleh luah dekat kawan baik. Tak apa kalau kita tak nak orang lain tahu masalah kita pun, kita boleh tulis diary. Kita boleh tulis dalam buku tu, luahkan apa yang kita rasa. Jangan pendam sebab benda tu akan memudaratkan diri sendiri. Bila kita luah something, bila kita luah apa yang kita rasa selama ni, insyaAllah hati kita akan tenang dan kita akan mula rasa bebas, free daripada rasa sakit hati. Okay, yang kedua adalah kita kena ada komitmen dan yakin untuk melepaskan beban yang ada di dalam hati kita yang selama ni buat kita tak tenang. Kita lupakan apa yang buat kita rasa sakit hati dan kita jangan ingat benda tu, lupakan terus. Okay, yang ketiga adalah fokus pada masa depan. Sebab bila kita nak sakitkan hati sendiri dengan memikirkan benda yang dah berlalu, orang yang sakitkan hati kita pun tak tahu mereka pun tengah bahagia. Mereka tak ingat pun yang mereka dah sakitkan hati kita sampai kita susah nak memaafkan mereka, tapi mereka boleh hidup je bahagia. Untuk memudahkan kita untuk rasa tenang tu, kita fokus je pada masa depan. Kita fokus je apa yang ada di depan kita. Jangan ingat benda yang dah berlalu. Diorang pun bahagia dengan cara diorang, kita pun berhak bahagia. Jangan berharap bahagia tu datang daripada orang lain, padahal bahagia tu datang daripada diri sendiri. Okay, macam ni lah. Kita tak mampu mengubah masa silam kita, tapi kita mampu mengubah masa depan. Okay, yang keempat adalah berhenti menyalahkan orang lain. Walaupun memang masalah mereka, tapi benda tu dah terjadi. Mungkin ada juga kekurangan pada diri kita yang buat mereka jadi macam tu kan. Jadi biarlah yang berlalu tu terus berlalu. Okay, yang terakhir adalah dengan belajar memaafkan orang lain dan belajar untuk memaafkan diri sendiri. Mungkin kita tak dapat melupakan, tapi kita belajarlah untuk memaafkan. Sebab minta maaf ni bukan menunjukkan diri kita yang salah, tapi dia menunjukkan bahawa diri kita ni matang. Dan minta maaf ni adalah satu sifat yang terpuji. Hanya orang kuat saja yang mampu maafkan orang yang telah buat salah kepadanya. Walaupun hakikatnya memang susah nak maafkan orang, tapi bila kita maafkan, kita tak rugi apa-apa pun. Dan memaafkan tu pun tak guna duit kita sesen pun. Jadi belajarlah untuk memaafkan orang lain, supaya diri kita akan jadi tenang dan bahagia.